Filmin, dan di video ini kita akan membahas tentang cara cek tombol-tombol keyboardnya rusak ya, switch-switch yang mana aja rusak. Ini kalian langsung aja langsung ke Google, tulis test keyboard, nanti ada ini, pilih yang ini, KTech keyboard test online. Ini gak perlu bikin akun, gak perlu registrasi, tinggal gunakan aja. Kita klik dua kali. Ini halaman depannya atau halaman UI-nya. Di sini ada buat Windows, di sini buat MacBook. Nah, ini kalian tekan keyboard kalian, misalnya tekan Escape. Nah, berarti berfungsi. F1 berfungsi, F2 berfungsi, R kayaknya berfungsi. Nah, kalian semua tekan tombol keyboard kalian. Jika misalnya kalian pijit P, nah P-nya ini tidak berwarna, berarti tombol keyboard kalian rusak. Nah, di sini ada historical tombol apa aja yang sudah kalian tekan di keyboardnya. Nah, tapi jika beberapa ada yang rusak kan, kalian masih bisa menggunakan on screen keyboard. Nih ya, keyboard bawaan dari laptopnya. Cuma ini kalau kalian banyak tugas ngetik itu makan waktunya lama begini, kecuali mungkin kalau laptop kalian apa touchscreen ya, mungkin ya enak ya, kayak gini masih lumayan lah touchscreen kalau laptop kalian touchscreen, tapi kalau enggak sangat ribet. Untuk cara ngatasin kedua tuh, kalian beli keyboard sendiri, keyboard pisahan ya, entah itu yang wireless atau yang berkabel, karena biasanya keyboard yang terpasang dari laptop tuh biasanya harganya tinggi. Oke? Terima kasih telah menonton. Bye-bye.